Embas bersama dengan saya Nita, and hari ini Nita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha daripada Nita and also from everyone here at Embas. Okay geng, hari ini Embas ada cerita daripada seberang. Kumpulan terkenal band Gigi baru saja kehilangan bekas gitaris dan juga manager diorang, and Embas pun sempat mendapatkan kenyataan daripada vokalisnya Arman Maulana. Jadi jom Embas bersama dengan korang, kita bersama dengan mereka. Kau bawa diriku ke dalam hidupku, namanya cinta untukmu, cinta yang telah kita jalani. Sedikit shock ya, kita shock pada saat Baron meninggal. Perjalanannya memang cukup cepat ya, cuma sekitar 2 minggu dan dia masuk ke Wisma Atlet. Dari Wisma Atlet masuk ke rumah sakit Polri, dia memang harus ditidurkan karena harus memakai ventilator. Nah, pada saat itu adalah hari terakhir bisa berkomunikasi dengan Baron. Seminggu lebih dari situ meninggal. Sedih ya, karena terus terang Gigi sendiri terakhir itu 2 bulan. Sudah 2 bulan gitu, tidak pernah bertemu. Setelah pemergian insan yang sangat penting di dalam kumpulan Gigi dan begitu juga dengan Arman sendiri, bagaimana dengan perancangan selepas ini? Yang jelas dengan kepergian Baron, kita akan mencari lagi seorang manajer atau mungkin sebuah manajemen atau mungkin sebuah agent. Tapi itu kan sebuah perjalanan yang panjang. Apa yang akan kita lakukan? Membuat sebuah persembahan ulang tahun Gigi, karena di tahun ini kita belum membuat sebuah persembahan, insya Allah. Menunggu lockdown selesai dulu, setelah itu baru kita bisa mengerjakan sebuah studio. Kita lebih ke siaran streaming dan sebagainya. Buat peminat di Malaysia, terima kasih sekali sampai hari ini kalian terus tetap memperhatikan dan memperlihatkan kecintaan Anda terhadap karya kami. Insya Allah kalau memang pandemi di dunia ini sudah selesai, kita sih pengen sekali datang ke Kuala Lumpur atau Malaysia. Amin. Okay geng, jom kita doakan yang terbaik untuk kumpulan Gigi and harap mereka terus kuat. But that is all for Embas today. Thank you so much for spending time with us, and harap esok kita berjumpa balik, okay? Jam 9 malam di TV3. Once again, selamat Hari Raya Aidil Adha. Bye. Stay safe.